الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم عظم ربتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وسقل به ميزاننا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر وحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. 200 berapa? 72 ke? Saya bawa Quran lain sama je ya. Wa ma arsalna, ya betul, okey. Tengok sikit, kita baca petah lalu, kemudian kita akan baca satu kalimah satu kalimah untuk perbetulkan, ya ya. Dia hok tulah je, kita duk ulang, ya. Bukan maksud kita kabur, kita orang belajar ni Al-Quran ni, boleh baca comel, nak baca lagi suruh baca lagi, perelokkan bacaan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ بِتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. سجد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. صدق الله العظيم. Tengok sikit ya. Wama arsalna. Ini qadar dia 246 eh. Majais dipanggil. Kita nak baca dua. Wama arsalna. Kita anggar orang lah. Bukan sesuatu kata anggar ini. Nak kabur. Kita rasa. Eh? Bilang sama. Cukup. Dalam sembahyang tu. Waladda tu. Anggar orang. 6 harakah. Kalau baca 4. Wama arsalna. Kita boleh hanggar sendirilah ya. Nak baca 6. Ada setengah kata 5. 2 ayat. Dapat ya. Ya. 6 tu ni. Wama arsalna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan bila cepat gitu. Bilang jarum saat. 1, 2, 3. Bergantung qada bacaan kita secara tadwir ke, secara tahqiq ke, tartil dan sebagainya. Kalau tadwir secara cepat, secara hafaz dipanggil tadwir. Bilang cepat anggaran ya begitu. Kita nak tahu jelah, nak tahu je. Itu tidak salah cek dia tu ya, bukan salah yang muka huruf. Jadi وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِخْفَاءَ حَقِيقِي. Dengung situ. Jangan baca sebarangan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. Tak cukup dengung. Mana tak belajar. Kita tak belajar. Tak kemah lagi bacaan. مِنْ قَبْلِكَ. Itu dua harakah. Lama-lama boleh lah. Yang susah lah. Yang asal bimbang lah. Tajuk baca Quran yang lama kita lekat, kita boleh sendiri. Illa rijalan nuhi. Illa rijalan nuhi. Idgham ma'al ghunnah. Tanwin bertemu nun. Ya. Lan nuhi. Dia wajib ghunnah lagi. Idgham ma'al ghunnah. Hi ilaihim. Mak jais. Mak jais. Huruf mak bertemu hamzah. Hamzah berada kalimah yang lain. Kalau huruf mak bertemu hamzah berada dalam satu kalimah, mak wajib dipanggil. Qadar dia 4 atau 5 harakat, bukan 2, mak wajib. Nak faham situlah. Jadi kalau kita baca lacodah tu, kita mahir pula tajwid, bacaan kita kemas tak lari. Ya, itu. Bila baca Al-Quran di mana-mana kita baca pun, sama ada dalam majlis ayat Al-Quran, baca dengan kaedah yang betul. Tak boleh kata ini tak apa majlis, tahu. Ayat Al-Quran di mana-mana pun ayat Al-Quran. Baca dalam tahlil apa ayat Al-Quran. Jadi sebutan kita kena jaga juga. Walaupun orang kata orang dah ambil cara mana, tapi kita sebagai ahli Al-Quran kena jaga hukum hakam. Nak memuliakan keagungan kalam Tuhan ni. Kata-kata Allah, bukan kata makhluk, kata Tuhan Rabbul Jali yang menjadikan kita semua. Bila kita jaga, Tuhan beri pahala lalu banyak lagi. Cakap kita tak ada pahala. Kita cakap dengan orang malek nak malek, cuma orang kata, wah, orang ni lemah lembut cakap.
Orang ni pongoh sikit, kasar cakap. Oh, backing ai kita. Ha, tapi dengan Tuhan kena jaga hukum hakam dia. Ha, itu dia. Kerana apa? Kalam Allah mukjizat maknawi yang ditinggalkan oleh baginda sehingga hari ini sampai ke hari kiamat ni mukjizat. Mukjizat ada mukjizat hissi, mukjizat maknawi. Hissi ni mukjizat apa boleh tengok, boleh nampak, pegang sebagainya. Ha, ya. Ha, ya. Mukjizat maknawi ni kita tak nampak, tapi dia di dalam tu ada dia punya hikmah yang amat besar. Orang tak boleh nak gugat, orang tak boleh nak tukar huruf, tak bagi apa orang tahu. Tuhan jaga. Ni berapa ribu tahun dah ni. Ha, ya, sampai ke kita. Suruh baca je. Ha, jadi kalau malah baca kau tak tahu ceritalah. Sendiri-sendiri tahulah. Setakat mana iman kita, kekuatan kita, dekatnya kita dengan Allah. Ya, ha, itu di Quran duk dapang. Kalam kita tak baca juga, tak tahu cerita itu sendirilah. Ya, contohnya. Fas'alu ahla dzikri. Fas'alu ahla mak jaiz lagi. Banyak hukum-hukum yang kita belajar ni banyak. Hak tunda je mak. Jadi kalau kita faham mak jaiz, ha, mak jaiz lagi. Bila mak jaiz, huruf mak bertemu hamzah, hamzah berada kalimah lain, huruf mak berada di akhir kalimah, kalimah yang awal, itu mak jaiz. Mak yang harus, harus kita baca 2, 4 atau 6 harakah. 5 ya. Nah, itu maksudnya. Ahla dzikri, ahla dzikri. Tambuh ahla dzikri. Ha, banyak kalau kita dah belajar tak menatap, tak berdepan dengan guru, kita baca sedap ahla dzikri belaka, tapi ini zal. Makhraj zal lain, zai lain. Ha, mungkin kita baca fasalu ahla dzikri. Banyak orang baca gitu. Itu zai yang panjang ada titik. Ini cekok macam mata kain. Zal. Makhraj zal mana? Depan gigi, gusi. Zal. Hok zai panjang. Makhraj dia lelangit. Langit. Ha, kita tak tahu. Kita baca ahla zikri. Oh, kata betul dah. Kita tak kata ahla wikri, ahla zukri. Oh, betul dah. Ha, tapi bagi yang memperhalusi hukum hakam, turang comel lagi baca awak tu. Awak seolah macam menukar huruf. Tak niat tukar huruf. Z juga. Tapi macam sok dengan sin. Kof kaf. Dia ada bersamaan. Sing shin. Sok sin. Dalam keadaan tertentu dia bunyi lain. Dalam keadaan tertentu dia bunyi lain. Kita bahas sama saja. Jadi kerana apa? Kita tidak memberakti dari segi hukum hakam. Sekadar boleh baca Al-Quran, baca. Jangan. Ha, kita nak kita hati kita dekat khusyuk dengan Allah, baca molek supaya Allah sebagaimana sabda Nabi digandakan 10 satu huruf. Ha, ya, bukan satu pahala, satu huruf digandakan 10. Alif lam mim itu 3 huruf, bermakna situ 30 Tuhan gandakan. Ha, gitu. In kuntum ta'lamun, in kuntum ikhfa hakiki, kuntum ikhfa hakiki, tum la ta'lamun izhar safawi. Alaikum kum tum la ta'lamun. Tak boleh baca in kuntum la ta'lamun. Ah, ini tak belajar hukum tajwid lah. Tak belajar. Ha, itu tum la, bacaan izhar terang jelas, tidak boleh dengung, tutup mulut. Itu hukum mim. Ha, di hukum mim ada 3, idran syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Ha, 3. Ha, mim bertemu dengan mim idran syafawi, mim mati bertemu dengan ba ikhfa syafawi, mim mati bertemu selain mim dan ba izhar syafawi. Banyak 26 huruf izhar syafawi. Ha, jadi baca, tidak boleh baca in kuntum la ta'a, itu nyambah rambang gitu baca, tak sedar nak dengar bagi orang yang tahulah. Ini baca molek kemah, kita pun senang hati baca
Dah sedar habis. Ah ilah, tiga lah dah aku baca. Ha, baca dengan betul. Okey. Bil bayyinati waz-zubur. Waz-zubur zai. Ha, tu betul. Waz, lidah kita lebih cepat kepada zai daripada zal, ha? Lidah kita. Ini sebut zag itu je, eh? Tapi kalau kita tak mencaknakan bacaan hukum hakam, kita baca zai. Nah, ini makhraj dia atas langit zai. Kalau ni zikri, az-zikri, az-zik, az-zikri, ah ni dal, az-zikri, ah itu kena faham betul lah, kena kemas, itu. Jadi kita mungkin boleh baca dah, tapi kalau kita tak kuku hakam ni, tak juik ni, memang bacaan kita lari. Saya percaya, kecuali Tuhan anugerah yang hebat sangat dia, dok belajar hukum hakam tajwid, oh baca dia sama, itu satu dalam juta lah. Satu dalam juta, itu anugerah Allah Ta'ala bagi. Kalau tak tahu hukum, kita baca ikut sedak kita. Kita baca atas bari, atas betul, bawah betul, tapi huruf, makhraj huruf tu kita bahang ikut sedak je kita. Itu contohnya lah, ya, okay. Wa anzalna itu dengung ikhfa' hakiki, ya. Dengung ni dua harakat gunnah, ha? Dia boleh dengung ni khaisum dipanggil. Gunnah ni dengung ni akan keluar angin ikut hidung, di khaisum. Ain dak khaisum. Jangan kata ain tepuk tambah. Ain dia ni halqa. Ain nasta'in tambuh nasta'in, oh sedak aimu, aimu lek tu ain. Sebenarnya tidak kemah lagi, bukan kata salah, tidak tepat lagi. Dah berapa usap berapa ain tu, bukan saya kata nastaqim betul ain dia. Kalau kita belahu ain dia, dia tepat sini, bukan di hidung. Kita sedak bunyi nasta'in, kau keluar ni bunyi ain tu, itu khaisum. Dia nasta'in, bukan nasta'in. Nasta'in tu kau huruf jadi alif. Oh, nak elok daripada ain ke hidung, kita pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dah salah. Alif tu bernukah huruf, batal sembahyang tu. Contoh, kita tahu ain, nak ngelok ain boh ni nasta'in, bukan nasta'in, ain. Ain dia bawa pada alis sikit. Ain, ya. Itu biasa sebut. Balik lagi, boleh belakang ni, boleh belakang Kedah tu. Contoh, balik lagi kita teh duduk dalam kereta, nasta'in, nasta'in. Oh, dah empat kali. Lekat lalu nasta'in semua. Dah nasta'in, nasta'in. Ini tidak mendalami lagi. Ya. Nasta'in khaisum, bunyi sengaja. Macam mana? Tutup hidung, bunyi berbeza. Bunyi nasta'in. Ya, nak nasta'in tu hidung tak beza bunyi. Nasta'in. Itu biar kita teh gitu. Tak apa, bukan kita teh depan orang, kata oh, ni warna ni. Banyak main tu bik nak main depan orang apa ni. Jangan, kita buat sendirilah. Ya. Tak apa, kalimah Tuhan, ayat Quran tak apa. Terjalan seorang nasta'in. Oh, boleh dah aku. Aku duduk lama ni nasta'in semua. Sengar bunyi orang tu sengar. Contoh ni, ya. Okey. Wa anzalna ilaika, wa anzalna ikhfa hakiki, na ilaika majais, ilaika zikri, azatu
إليك الذكر لتبين للناس ذكري bukan zikri ha, zikri zaib so mana lain ni zikir ingat pada Allah لتبين للناس ما للناس wajib al-guna wajib dengung للناس huruf wajib al-gunah dua nun dan mim yang ada sabdu ha, jangan gaduh bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu bi rabbin nas wajib al-gunah manikin nas ilahin nas saya tahu kalau tak tahu betul je tak apa ha, tapi kalau tak tahu mungkin kita baca Qul a'udhu bi rabbin nas satu harakat aja. Dia nak dua harakat. Bin nas malikin nas ilahin nas bukan banyak sangat. Kalau Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ha, ini banyak bacaan awam. Awak baca gitu. Nah, sebab tak belajarlah. Ha, jawapan dia tak mendalami hukum hakam tajwid pembacaan. Ha, betul dah atas bawah tapi tak apa comel lah. Ha, kita tak tahu situ wajibal gunnah dipanggil. Mimma tambuh mimma nak mimma dua harakah. Ha ya kaedah itu wajibal gunnah. Okey. Litubayyana lin banyak mana dalam Al-Quran? Nak wajib al-gunah dah kalau kita betul faham Allah kita baca wajib al-gunah comel dah tahu. Ha ya, ha itu. Tak terbilang. Tak terkira. Berapa? Tak tahu. Ribu kot. berapa ratus dah tahu dah. Ha, tapi kalau kita buat salah, ha qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Ha gitu sama baca orang lain. Ha ya, itu nak menepati hukum. لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إِلَيْهِمْ wa izhar syafawi لَعَلَّهُمْ ya izhar syafawi يَتَفَكَّرُونَ arik disukun nanti boleh kita memanjangkan sampai ada ulama kata sampai ke 7 8 10 harakat tak apa akhir ha ya itu akhir arik disukun أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يخ إدغام الغنى بهم الأرض أو يأتيهم العذاب العذاب من حيث إزهار هلكي من حيث لا يشعرون يشعرون تفشي dipanggil تفشي hamburan tambuh لا يشعرون ah, kalau kita baca sendiri tak belajar kita baca ikut ustaz kita lah tak ada orang tahu tak ada orang tegur tak ada orang dengar nampak salah semua min حيث لا يشعرون itu tafasyi dipanggil dalam Quran. Jadi tak boleh kita baca yasurun. Jangan gitu. Jadi sin. Kita ingat sin ke? Sin tiga titik lain. Sin yang tak ada titik hamas. Sin ni pun hamas juga. Ya. Ini tafasyi ni. Au ya'khud au ya'khud dhud khud tamu khuz ya dhal tu ngambil au ya'khudahum fi hum fi izhar syafawi hum fi taqallubihim fama idgham izhar syafawi lagi mana tak boleh dengung tak boleh baca au ya'khuzahum fi taqallubihim fama ini istilah ikut sedap mulut baca Al-Quran. Kalau saya panggil ikut sedap mulut je bacaan
banyak kesilapan kesalahan tu. Bapa usah. Saya dah baca fitaqallubahum bihim. Mundak tutup mulut itu hukum dia izhar syafawi. Izhar ni baca dengan jelas terang tanpa dengung, berkait dengan bibir, hukum bibir min mati. Jadi baca taqallubihim fama, tutup mulut dulu fama. Jangan gatung. Bihim fama tak ambuh. Itu ikhfa' syafawi. Bi taqallubihim famahum. Ini min bertemu ba. Ini ikhfa' syafawi. Tak, min tak ada baris tu. Waktu min ada baris mati ni, ni tak ada baris. Itu ada makna dia, hukum dia. Hukum tu ikhfa' syafawi. Jadi famahum bimu'jizin. Nah, Quran ni dia buat dah. Kadang ada semua tu dia punya warna-warna atau tu ada maksud dia. Ya, hukum tajwid lah. Bimu'jizin zai tu. Itu. Au ya'khudahum ala. Izhar sopabi lagi. Ala takhawuf takhawufin. Wufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Ikhfa' syafawi. Takhawufin fa. Tu baris tengok dak sama tu. Ya. Selalu saya dah tengok baris Al-Quran ni main peranan lah. Lama kita lagi sini. Dua tapi dak sama ni. Ini tanda dengung guna. Kalau dibuat sama, ini tanda izhar. Kalau min ada tanda, ini tanda izhar syafawi. Kalau min yang tak ada tanda, idgham ataupun ikhfa syafawi. Itu maknanya. Maknanya kita faham situ. Dah usah. Kalau tiba-tiba takhawufin you buat gini hak gini. Ini salah ni. Kita boleh kata lalu ini salah. Dari segi cetakan kena betul, kena kabar jabat agama. Hello jabat ni Al-Quran ni ayat ni ada ayat ni ni apa baris gini ni samanya. Ya kecil ni. Siapa tahap tu Al-Quran dulu dah dulu ikut dang je rasmu imla'i ni rasmu Usmani ni seluruh dunia sama je tak lagi. Ya baris ni menandakan hukum dah. Kalau buat gini ni tanda izhar. Tak boleh dengung. Kalau buat gini, ni runah. Bagi depan belaka, dua. Tak masalah. Jadi kita boleh tengok Al-Quran tu. Itu. Sepuluh dekat lah ya. Tak apa kita habiskan kita nak turun tak. Sikit lagi ya. Walaupun tak habis pun tak apa. Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Rabbakum la izhar safawi. La ra'ufur rahim. Ha tu jaga. Banyak orang la ra'ufur rahim. Ikut sedap. Tak ada orang marah, tak ada orang tegur, tak ada orang kabur apa. Jadi kita buat salah sama tak comel. Kita cakap dengan Tuhan. Biar la ra'ufur rahim. Ha. Makra ha lain, makra ha lain. Awalam yarau, bukan yarau, yarau, raw. Ingat ra di atas ra bukan ra. Kita baca masa tengok awalam yarau ila tabi'ah. Pembacaan Quran tak boleh tabi'ah. Stai tak boleh, tak ada hukum stai kita buat sedak tak boleh. Kalau sedak betul tak apa. Kalau salah beki. Jangan buat stai-stai ikut-ikut orang tak boleh. Tentang hukum. Jadi awalam yarau bukan yarau. Ra di atas bukan ra. Ra. Yarau gitu ila ma khalaqallahu min syai'in yataqay yatafayya'u zilalu
anil yamini wasyama'ini sujadan lillah wahum dakirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yashurun. Min dabbatin, maklazim kalimi musaqqal, enam harakah tu huruf mak bertemu huruf berbaris yang bersabdu. Waladdallin min dabbatin, 1 2 3 4 5 6. Ha, ya, jangan baca min dabbatin wal mala. Ha, dabbah juga, tapi masih lagi kita memerlukan teguran kalau nak comel. Ha, okey. Wa yaf'alu ma wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu alazim. Itu tanda sajadah tu, ya, disunat kalau kita baca seoranglah. Sunat sampai situ ada tanda macam masjid itu, Allahu akbar, rokok sujud lalu sajada wajhiyalladzi khalaq wasam, ataupun tak ingat tu baca subhan assalamualaikum assalam, gi baca pula. Ha, ya, ha, cuma dalam sembahyang kita ambil surah sajadah jelah. Okey, pasal cukuplah untuk malam ni, benda hak tula je kita duk main, ya, bukan hak pembaharuan, cuma nak ingat je. Dan yang penting nombor satu sekali, baca. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.